Awit tahun 2007, pemerintah Indonesia wis melaksanakan PKH, program mau dijalanakan jadi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ngupai bantuan sosial kian syarate ning KPM atau keluarga penerima manfaat kang didata lewat pemerintah pusat lan diverifikasi kanggo keasliane perkara kian dilakukan ambil bantuan kang dipai tepat sasaran. Ning Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, program Keluarga Harapan atau PKH melakukan pembagian buku rekening Selasa awan. Pembagian kian dipai kanggo peserta anyar PKH kang wis diverifikasi ning tahun 2018. Jadi salah siji program bantuan sosial bersyarat PKH buka akses keluarga miskin utamane kanggo ibu-ibu kang meteng lan anak. Kanggo manfaatakan akeh fasilitas layanan kesehatan atau faskes lan fasilitas layanan pendidikan atau fasdik. Manfaat PKH mulai didorong kanggo cangkup penyandang disabilitas lan kanggo wong tua, yaitu mempertahankan taraf kesejahteraan sosiale. Pencairan bantuan kian dilakukan saban telung bulan sepisan ning jumlah bantuan madai karo tanggungan keluarga. Diharapkan program kian bisa nyentuh KB kalangan keluarga beli mampu ambil tingkat kesejahteraan tingkat. Luki Erlangga, RCTV, Cirebon.